Halo guys, ini dia Mitsubishi Xpander Cross yang manual improvement 2024. Sebelumnya udah pernah ya yang varian CVT, sekarang yang varian manual. Jadi ini adalah Xpander Cross termurah ya. Untuk harga dia Rp 324 juta 750 ribu Bandung. Dia kalau dibandingkan yang non premium color dia bedanya 1,5 juta. Cuman ini kebetulan yang varian manual yang warna putih ya, jadi warna putih ini nambah lagi satu setengah juta. Jadi harganya dia tiga ratus dua juta dua ratus ribu. Bandung. Untuk unit ada di Mitsubishi di Pora ya. Dan ini ready stock. Untuk kota bisa cek di description. Sebelum kita mulai kunci kayak gini. Gas markis seperti ini. Tuh. Kalau kita kunci, sepian dia auto seperti ini. Ketika di unlock, auto terbuka ketika di unlock dan ada milatnya Untuk detail-detail lam. Ini posisi DRL ya, sekaligus sama senja nih. Yang baru juga rasanya di sini nih LED. Jadi cuma di Xpander Cross ya yang dapat informan DRL sama sen LED. Lampu utamanya di sini dia LED projector ya. Lampu jauhnya bagian situ tuh. Di sini ada fog lamp yang LED juga. Grillnya sama ya, di sini hitam. Cuma di sini nggak ada logo Xpander Cross ya, karena ini yang varian manual. body kit juga sama ya seperti ini. Dia juga ada kamera 360 yang sekarang turun di Xpander Ultimate velgnya menggunakan ini ya Bridgestone Ecopia FP150 dengan proviban 20555 R17 kayak gini finishingnya udah metal ya ini ada size card sekaligus side body molding saya di sini spion spion dia semua body ada kamera 360 di situ windownya bagian chrome ya bagian bawah dan ada roof rail untuk kaca film juga standarnya dikasih solar guard premium ya kayak gini untuk handle sini mau tarik ya, gas warna body dengan akses marknya modanya pencet kayak gini. Sekarang kita ke dalamnya. Untuk door trim warna gelap ya, sama kayak di Ultimate juga nih. Cuma bedanya di sini ya, yang ini coraknya biru, hitamnya kebir biruan ya. Kalau di Xpand biasa kan dia jadinya coklat. Handle sini dia chrome. Polindo posisi yang auto cuma sisi driver, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, Nissan lock. Finishingnya sini karbon ya, speaker, cup holder, dan door pocket joknya manual tapi lengkap ada potongan reclining, register, dan juga sliding ini buat buka tinggi di sini ya dan ini ya transmisi manual nih, tiga pedal di sini buat buka kap mesin ini ada laci penyimpanan kayak gini ini ada on stability control malah tetap ada ini ya, anisa stop nih jadi yang versi fitur itu tuh hilang ya fitur ini anisa stop jadi cuma ada di varian manual aja nih, back as yang ultimate manual sama ini juga sama ya ada di sini ada sudah auto folding ini buat start stop engine ini bahannya di sini soft touch warna biru ya grey bahan dashboard di sini dia soft touch kuncinya kayak gini ini smart key tadi kayak gini Lalu komisi bisinya juga saya coba kita nyalakan kondisi kita terbuka nih sampai tekan pada kopling karena ini manual juga ya di sini aku nyalain nah seperti ini nih soal mesinnya ketika di shutter, untuk speedometer di sini dia ada ini ya peringatan bensinnya sudah habis terus di sini juga bisa di back ini ada trip A trip B sisa bensin rata konsumsi BBM rata kecepatan ini kotor eco dan auto stop and go ini ada yo control ya di sini ya ini to fast service dan balik lagi ke peringatan kalau ganti tampilan kayak gini ya di tampilan kedua kalau tampilan ketiga tuh di sini nih Mesti kita pilih dulu ya Kata pindah ketiga Kalau tipe satu jadi kayak gini lagi Nah seperti ini Untuk settingan di sini ada Ini eh, tadi ya Komputer drive Komputer drive 2 Ini katak eco Terus ada trip A Trip B Sisa bensin Ada aktif yaw control di sini Ada peringatan Ada sub unit kecepatan ini ada alarm istirahat efek suara tanda belok bisa diganti ya kayak gini ini tanda satuan suara dua ada nato tombol ada bahasa ada satuan mode reset dan pengaturan pabrik kalau ini balik lagi ke mode yang standar ya ini ada indikator suhu mesin karena sini ada jarum tangki odometer sini ya sama ada temperatur yang di kanan sini saklar headlamp, dia lengkap dengan saklar fog lamp, cuma belum auto. Ini polos ya, nggak ada kontrol, control, cuma ada voice command aja. Di kiri sini saklar wiper ya, yang sudah intermittent dan bisa diatur untuk waktu. Ini ada tombol audio switch, sama buat media, dan ini buat prefix next sound. Satirnya kayak gini nih, modelnya 4 palang. Pasnya kayak gini, untuk airbag juga dia dua ya. Untuk pengatur setir, di sini dia tilt dan teleskopik yang lengkap kayak gini. jadi ya, di sini sama yang sudah dijatuhkan klik ya seperti ini ini ada Twitter di sini nggak ada hanggri bagian pengemudi sun visor sini cuma ada card holder aja lampu kabin di sini ya ini sepi tengah juga sudah dynamic view head unit sama ya monitor 9 inci ini sama kayak di Xpander ultimate yang improvement ya jadi sekarang sama nih dia ada Android auto apa carplay ada sumbernya di sini dari bluetooth sama telepon ada MM Link settingan di sini ada sistem ada kamera volume antar muka pengguna ada regional ini buat video camera 360 kayak gini ini bisa diatur ya sesuai keinginan kita kamera 360 nya ini ada kisi AC 2 biji dengan hazard AC di sini digital ya ya untuk belum kamera kontrol sih ini ada peras semburan ya sampai ke kaki cuman nggak ada ke kaca dapat telepon di untuk di ada di sini ya ini buat sirkus udara sini ini buat temperatur ada dua slot USB di sini ya ini adalah chip penyimpanan ada power outlet kayak gini ini juga ada wireless charging dan ini transmisinya manual ya 5 speed kayak gini lagi satu normal ya kayak gini tapi kalau mau mundur kita tuas tuas cincin ini posisikan ke R kayak gini dan ini ada kamera 360 ya ini standar di Expander Cross Mana mana juga orang parkirnya masih mechanical ya, belum elektrik. Ujungnya sini chrome, punya dalci penyimpanan. Ada dua cup holder. Ini buka amres ya, jadi cuma laci penyimpanan aja kayak gini. Ini bisa di buka kayak gini. Joknya yang tipe ini fabric ya, bukan kulit kayak di tipe yang premium package. Sitat sini model fix, hand grip sini model retract, sun visor singkat dengan card holder dan fondant mirror kayak gini pengen ada lampu ya. ini back sisi penumpang depan, bahan di sini dia soft touch, ada laci pimpinan yang ada separator, laci sini standar ya belum sopan kayak gini dan ini layout dari door trim ya. kita lihat ke baris kedua, yuk. di baris kedua sama kayak di depan, untuk door trim sama ya di sini kulit, warnanya biru gelap door handle sini dia chrome ada speaker cup holder dan door pocket di belakang dress cross ini lumayan lega ya masih ada space sekitar 5 jari lebih di sini ada siapa bagian driver di atas juga sama ada ya kayak gini sini gak ada ya siapa bagian, bagian penumpang dan di sini gak ada gak ada soalnya ya di sini ya dia polos kayak gini dan dia penggerak depan channelnya dia ada yang cuma nggak terlalu tinggi dan ini layout terdapat sport dan dotrimia Mitsubishi Expander Cross yang manual improvement nih ya tuh. di dalam nggak ada beda ya sih cuman di bagian luar paling banyak bedanya tuh di sini ada double lower dengan 4 speed fan dan 4 kisi asa kayak gini Harga bahkan di sini modelnya retract track di situ masih kelihatan headrest kiri kanan yang stable ya di tengah sini nggak ada headrest ini ada armrest juga nanti ya kita lihat. lihatin di baris tiga aja pelipat kursi dia 60 40 untuk kursi baris kedua dia bisa sliding ya yang paling maju mentok dia paling mundur mentok segini itu baris kedua di sini dia oke ya Jadi kita lihat ke bagasi belakang untuk rambakan di sini dia promo. untuk stop yang belakang kayak gini ya sama dia LED ini kaca filmnya solar guard sen Gobain yang masih bolong itu cuma lampu sen ya lampu mundur sini sudah LED ini tipenya expand the cross ada plot nomornya sudah LED dan ini ada kamera mundur ya misalnya kamera 360 saya langsung pakai lengkap disini dia 2 titik untuk buka bagasi di sini ya pakai tombol nah ini space bagasi kan tegak kursi ditegakin ya masih besar lah buat expand cross ini ada penyimpanan dongkrak juga di sini ya ini kayak gini ini kalau nutupnya kayak gini ya tinggal di nah kayak gini ditutup nah seperti ini peta kursi tadi 50 50 ya dan dia flat rata bagasi kayak gini tuh kalau ditarik dia seperti ini untuk nutup bagasinya kayak gini sini ya hmm. ini dia desain di belakangnya secara all Mitsubishi s Plunder Cross yang manual improvement 2024 iya kayak gini tuh di belakang sini dia ada wiper Ridley Fogger, Hemo Supleme, Apple Spiller, dan Athena model Shafin Itu buka tanknya di sini ya Nih dia bisa tambah timbal aja Yuk Kita lihat ke Baris ketiga ya Untuk akses dari sini dia wantas tambal kayak gini Nih ya Nih, kayak gini ya Tuh Kita ke baris ketiga ya Ketiganya dulu Nah duduk di baris ketiga dari expander cross kalau posisi sliding sama juga lumayan lega ya kayak gini di sini juga dia ada cup holder ya tadi ya di amres yang gede bakal di sini modenya retract ini ada cup holder sama si penyimpanan seat pad belakang tetap ada masih kata penyulanya headrest di sini kiri kanan adjustable ya kayak gini di peta kursi dia 50 50 untuk kursi ini bisa direct ya ini step lebih tegak ini lebih lagi retro bars ketiga masih ada space ya ini enggak mentok tapi kalau di recline dia mentok di sini ada power ada cipe mana juga di sini sama ada laci lagi kita ke depannya untuk sisi pelumpang juga sama kayak di driver ya joknya manual ada potongan lining dan sliding. Untuk apa di sini ya terpisah? Di sini gak ada hasil lagi nih sini di bawah kursi penumpang maksimalnya 2 kilo. Dan nilai outer dashboardnya secara overall dari penumpang apa kayak gini tuh. Ya. Untuk mesinnya sama ya kodenya 4A91. ya semua saya pasti dengan Maverick. Outputnya 105 PS dengan torsi 141 Nm. Ya habisnya di sini ya. Nyaknya di sini nih. Yang lebih besar ya karena dia ada ada sosok untuk ke mesin di sini dia sudah dicat termasuk ke mesin ya dan sudah lengkap dengan peredam. Untuk drive dia apa penggerak? Roda depan. Oke, dia bagi video yang mengenai Mitsubishi Xpander Cross yang manual improvement. Terima kasih telah menyaksikan, video saya berikutnya.